Yo guys, balik lagi dengan Saligos. Kali ini gue bakal main Ninja Heroes Chimera dan ada info terbaik. Nah, buat kalian ya guys yang udah takut-takut ya, bang, gue udah kelar di BC bang. Nah, sekarang kalian udah bisa gacha di BC ya guys ya. Dan itu udah difixin sama devnya juga ya. Itu masukan-masukan kalian pastilah dikelarin cepat mereka ya guys ya. Dan sekarang kalian lihat ya, aduh penuh ya Ninja gue. Sorry nih, gue bakal kasih tahu nih bentar ya. Gue pengen naikin kapasitas sebenarnya, gak apa-apa, Baryon dulu deh ya. Ntar ya. Ntar kita kesini, sini, 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 sini. Ya udah gak usah. Nah ini aja ya, sampai rukaan bu. Nah di sini gue bakal combine ya. Dan gue langsung buka. Nah ini ya, kalau kalian gak percaya, nah ini dia. Oke, udah mulai keluar ten-ten. Bukan double SS lagi ya. Bukan double SS lagi. Jadi kalau misalkan kalau kalian keluarnya, bang, gua masih keluar SS. Gacain aja ya, 4 sampai 5 kali ya guys ya. Dia bakal normal ya. Gua tadi tuh kayak gitu ya. Masih SS tapi udah di fix ya. Tapi kita harus mau gak mau kita harus gacha dulu guys ya. Gacha ya sampai enggak guys. Emang nih SS yang keluar SS ya. Udah fix kok, udah fix nih. Tuh kan? Langsung keluar ya. D-nya, jadi buat kalian ya yang bang, coba di free capture bang. Pasti SS. Enggak, ada juga yang bilang kayak gitu ya. Oke, kita bakal coba guys ya. Kita bakal coba dikit lagi. Nih, tinggal 2 menit lagi ya. Tanggung banget dah free capture-nya 2 menit ya guys ya. Ya udahlah, nanti kita habis arena kita gas ya. Nah, ini kita buka ya. Kan, udah fix ya. Jadi buat kalian semua yang nanya-nanya ya, udah di fix ya. Dan keluh kalian udah di lemparin ya, dan udah dibenerin langsung sama devnya secepat mungkin ya guys ya. Walaupun tidak fit ya, wah, setidaknya kita terima kasih ya guys ya, udah dibenerin ya demi kalian. Oke, kita bakal arena ya, sambil menunggu ini ya, menunggu advance capture, siapa tahu gua dapet triple S ya. Oke, kita lihat ya, kita sekarang rank berapa nih. 9000 nih, hari apa nih? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Oh, kemarin ini ya, udah reset ya, dan gue lupa ya. Oke, kita gas ya, apa kita bakal menang ya, menggunakan ninja kita ya, Kakashi, yang udah dirombak sama Bang Arif ya. Yang udah kita pasang Corp Seal ya. Oke. Gue emang sakit ya, Kakashi gue belum level 60 bro. Sabar aja ya. Masih level 40-an ya, kalau gak salah ya. Oke, healing-healing. Ini kalah nih kayaknya. Madaranya triple S nih, gue yakin. Waduh, gila sih. Kalah nih. Kalah guys ya. Dua ninja triple S-nya masih ada nih. Kita salah lawan nih. Kenapa ketemu lawannya kayak gini? Di rank 9000 lagi ya. Di rank 9000 guys. Gak manuk akal. Belum apa-apa langsung ketemu bos. Bos terakhir gitu ya kayak ibaratnya. Izanagi, mamam tuh ya. Kalau bisa dua kali Izanagi lah. Kasih paham. Rasek miss. Izanagi lagi. Pilih. Gak apa-apa lah guys ya, coba lawan ini, level 68 tinggi banget nih guys ya. Gak apa-apa lah, level 68 deres banget dia ini, nge-push level ya. Dia punya Otsutsuki Isiki tapi ya. Oke nih ya. Sama punya Sharingan ya. Sedoklon mati dong ini, gak kasih kita meledak soalnya. Dia pakai Time Bomb. Lebih sakit dari Clay. Oke, miss. Tapi ledakannya gak bisa miss tuh. Chidori, mamam tuh healing skill. Ceder, gak bisa ngapa-ngapain. Rasengan, Baryon. Ditonjok mati kan. Oke, okay, Shigunjin. Oh ini mau. Waduh, Otsutsuki versus Baryon Naruto nih, gua menang nih. GG sih. Kalau menang ya. Rasengan. Sakit banget. Aduh, gak apa-apa guys ya, levelnya emang tinggi ya guys ya. Ini kenapa sih? Rank 8000 kok ketemunya kayak ini guys ya. Kayak setan lawannya.
Coba nih. Jebret. Oke, get off defense, stem bomb. Pasang lagi. Tonjok counter attack. Bang, kok tipis banget kakasinya? Iya, levelnya belum naik, Bang. Yes. Aduh, ini green screen kok diganggu anjing-anjing ya. Saya dengar suara anjing nanti ya. Diganggu. Jangan di situ. Nah kan? Jangan di situ. Jangan. Green screen-nya jadi bolong-bolong, guys. Kalau nggak anjing, ya kucing di sini. Nggak tahu, mereka tuh suka green screen. Aneh banget. Wah, kalah kita. Jebret. Ada apa nih? Kita bisa kalah. Coba kita lawan ya, tapi kita skip. Gua nggak ngeliat kalahnya kayak gimana ya. Astaga. Ah, lawan Ninja SS aja kalah kita. Coba lawan Bang Don nih, berubah kan? Jangan. Aduh, jangan sini, anjing. Jangan sini. Kalian jangan di sini. Green screen-nya hampir jatuh. Tuh. Diu. Oke. Okay. Ini menang nggak ya? Harusnya menang deh. Apa jangan-jangan tadi itu dia ini ya? Itemnya ya? Gold semua ya? Atau enggak? Bisa jadi. Yang pakai bug item gold semua tuh ada. Soalnya ada, guys ya. Temen gua bilang nih. Dia ada lead akun ya. Dia VIP 0 ya. Item gold, item armor goldnya ya. Semuanya, seharianya sampai 900-600 guys ya, banyak banget tuh. Ya, jangan-jangan dia itu ya, jangan-jangan dia guys ya, kamu keras banget ya. Jangan-jangan dia tuh. Itu spekulasi gua guys ya. Soalnya tadi Hero SS, apa nggak dia naikin ke Triple S ya, kita nggak tahu ya guys ya. Aduh nih. Kenapa kalian berantem? Malah berantem mereka guys. Oke, coba kita buka ya. Coba kita buka di sini. Apa kita bakal dapat triple S ya atau double SS? Eh, jangan berantem. Aduh, wah robek kan? Robek guys ini gua. Selimut gua digigit. Oke, buka sekali. Oke, dapatnya ini nih. Naruto, berarti ini bakal dapat bagus dong. Astaga. Ntar guys, kita cus dulu ya. Kita combine. Eh, jangan berantem. Kita combine. Dan kita langsung ini. Basic sekali. Konohamaru udah keluar. Langsung tengah. Gak apa-apa lah guys ya. Dapetnya ampas. Oke teman, gimana menurut kalian ya? GM udah ngefix ya, devnya udah ngefix ya. BC ya, mungkin mereka bakal ngefix bug-bug yang lainnya guys ya. Dan kalau akun kalian tiba-tiba ke banned atau kayak gimana ya, ada yang kayak itu tuh yang orang nyalagunain bug ya, ya jangan lapor ke gue, lapor ke GM-nya. Mereka bakal, devnya ya, bakal ngasih tahu kalian apa salah kalian ya. Biasanya kalau ke banned ya tau lah apa yang kalian lakukan ya. Kalau gara-gara refund ya, refund juga bisa ya. Itu ada orang yang menggunakan refund juga atau nggak pakai bug double gold juga itu ada guys ya. Itu siap-siap aja. Jadi buat kalau kalian mau beli ID ya hati-hati. Lihat dulu guys ya. Jangan sampai kalian beli ID tiba-tiba kok muter-muter. Tiba-tiba gamenya bilang ini hasil bug gold maupun refund gold ya. Ada dua tuh, bug gold sama refund beda ya. Jadi ibaratnya kalian bakal dapet double kayak gitu ya teman-teman. Jadi hati-hati aja teman-teman. Double-nya itu gimana? Nanti lah kalian lihat nanti. Gue gak bisa ngasih contoh tapi udah ada orang ngirim video ke gue teman-teman. Dan
hati-hatinya. Oke teman-teman, kalau kalian suka dengan konten gue, jangan lupa di like, subscribe, tinggalkan komentar kalian, aktifin loncengnya biar kalian dapat notif dari gue mau konten-konten menarik dari gue juga pasti ya teman-teman. Dan jangan lupa bagian dari kalian baru bagian orang lain. Wally Ghost, pamit undur diri, see you soon, bye-bye.